Halo guys, sebelum kalian menonton, jangan lupa like, lalu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, terima kasih, dan selamat menonton. Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini, kita akan mencari Devil Fruit dengan terbang ya guys, muter-muter pulau. Semoga aja kalian dapat. Kalau nggak dapat, nggak apa-apa. Kita cari di dealer aja. Yaudah yuk, kuy kita let's go aja. Kita mulai dari, ini kenapa nih? Nih. Oi. Bentar guys, kita kalian lihat dulu. You no match lah. Udah terlalu kuat kita. Mana tuh? Oke, kita langsung mulai aja. Di Pulau Volcano ini kayaknya kosong deh. Kita mulai dari Pulau Volcano ya. Volcano kosong, kita langsung pergi lagi ke yang terdekat. Terdekat mana? Itu, Marineford. Oke, kita di Marineford dan BTW ada Greybeard di sini. AKA Whitebeard. Dan yang pasti kita nggak akan kuat lawan dia, guys. Kita cari di sini dong ya. Devil Fruit di Marineford. Biasanya tuh nge-spawn-nya tuh kalau nggak di sini lalu di depan situ. Nah, itu dia tuh Greybeard. Kita nggak mau main-main sama dia dulu, guys. Karena gak kuat. Kosong. Oke, kita pindah lagi. Kita pindah ke Marine Base. Nah, kalau di Marine Base tuh biasa dia nge-spawn-nya kalau nggak di sini dua pohon ini sama satu lagi di depan. Di mana ya? Depan sini nih. Nah, pohon ini kadang-kadang ada juga. Pohon itu juga kadang-kadang ada. Sini nggak ada kayaknya. Oke, kita pindah lagi ke Logutown. Oke, kita udah sampai di Rogutan. Kalau Rogutan tuh biasa dia nge-spawn-nya di sini. Situ. Sebenarnya lagi ya, kayaknya gue di Rogutan tuh pernah lihat di situ doang deh. Di sini kayak udah gak ada lagi. Yap, sepertinya kosong, guys. Kita ke forest ya. Oke, kita udah sampai di forest. Kita cek-cek dulu ya. Kita ke atas. Cara paling gampang tuh kalau di forest ke atas. Ke paling atas. Lalu kita meteor volcano tahan. Kita cari deh kayak gini, tahan. Sepertinya sih kosong lah. Kenapa tuh? Oh, kita dapat demon fruit. Kosong sepertinya. Oke, di sini kosong. Coba kita yang ke sebelah. Guys, kita gangguin dia, guys. Di sini juga seperti kosong, guys. Kosong. Oke, kita pindah lagi ke Sky Island.
Aduh, ini terbangnya lama banget, sumpah, Mak-mak. Ini terbang paling lama kayaknya dah. Sky Island biasa di sini ada. Coba di atas. Di atas di sini nih, banyak banget biasa di sini. Spawnnya banyak di sini biasa. Kosong juga. Kita naik lagi ke Sky Island yang paling atas tuh guys, yang itu. Tapi kita nggak mau terbang karena kelamaan. Kita lewat ini aja. Oke, kita cari di sini. Sepertinya di sini. Kosong. Di sini sepertinya kosong juga ya. Jadi kayak gitu guys, ini emang hoki-hokian sih nyari Devil Fruit itu, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dapatnya enggak terduga gitu, tahu-tahu dapat aja, padahal enggak dicari. Oke, ini kosong juga, kita langsung reset aja jadi enggak makan waktu. Terbang ke yang paling dekat aja nih. Tuh. Ini SS kayaknya SS deh itu. Apa ini ya? Bobby. Kita ke Bobby Town deh. Tempatnya si Buggy the Clown. Sebentar guys, kita ke yang tengah-tengah dulu ini deh. Apa sih namanya, gue lupa nih, pulau tersendiri kecil. Gak ada sih kayaknya kelihatan dari sini. Iya gak ada, kita langsung lanjut aja. Nah guys, ini kalian baiknya kalau nyari Devil Fruit tuh lebih dari 2 orang ya. Mungkin 3 orang atau 4 orang, jadi lebih cepet sih cover areanya. Kalau gue kan sendiri nih, kadang-kadang gue dibantuin juga tuh sama si yang teman gue, Kawaki, atau kadang-kadang Brokol juga kadang-kadang suka bantuin. Di Bobby Town ente nggak ada, kosong. Oke, lanjut dessert. Di dessert juga kadang-kadang ada guys, di bawah-bawah pohon kaktus. Padahal dia nggak ada pohon ya, tapi di bawah kaktus gitu. Kalau di pulau-pulau biasa kan biasa di bawah pohon tuh. Nah, ini di bawah kaktus. Nah, biasa di sini. Di bagian-bagian sini nih. Kalau nggak di bagian sana. Kosong. Kosong. Nggak ada apa-apa di sini. Lanjut, Water Seven. Ini Water Seven paling makan waktu nih guys, karena dia benar-benar gede kan tempatnya. Dan gue baru pernah ketemu satu sih di sini, itu di akun gue yang lama. Ketemu Buddha Fruit kalau nggak salah. Oke, kita langsung cari aja. Kita muter ini ya. Sepertinya kosong guys.
chatnya nggak ada sepertinya. Oke, kosong. Nggak ada. Kusung. Wah, ini firasat gue ada di pulau ikan nih. Kita ke Impel Down deh. Ini Impel Down guys, coba kita cari di Impel Down. Gue belum pernah ketemu sih kalau di Impel Down. Jadi gue gak tahu, kayaknya pohonnya sedikit sih di dalam ini. Jadi dikit coverage areanya. I don't know, let's go find it. Kosong. Di belakang kayaknya gak ada pohon ya, ada gak ya? Kayaknya gak ada deh. Sini kosong juga, oke gak ada. Kita langsung pindah ke manusia ikan guys. Biar cepet waktunya, tinggal 3 menit lagi, oh my god. Kayaknya kita gak akan dapet. Kalau kita gak dapet, kita akan lihat di Devil Fruit Dealer ada apa aja ya. Kalau ada yang menarik, gue pasti beli. Karena gue tadi mau pakai magma-magma ini kan buat naikin level, ternyata musuh-musuh mob level tinggi pun dia punya haki gitu loh. Kayak ini yang gue lagi misi sekarang, Revolutionary Soldier ini, dia udah punya haki. Jadi gak berguna gitu loh gianya. Sakit sih cuman, tapi gak berguna. Gak, kalau diserang ya kena. Oke, kita set spawn pointnya, set di sini dulu deh biar cepet. Baliknya biar cepet. Kita langsung teleport ke bawah. Di sini, waduh biru banget tuh ini. Apa kita bisa terbang dalam air? Oh, bisa dong. Kosong cuy. Cuy kosong. Kosong, oke langsung aja. Langsung aja reset. Kita langsung ke Colosseum. Eh ini dulu deh, pulau es dulu nih. Ice Colosseum, gue masih punya semenit. Oh my god, nggak akan keburu ini. Paling dekat abis ini kita Colosseum. Kalau nggak dapat ya sudah, berarti belum beruntung. Kalau di sini biasa di sini nih. Nggak ada sepertinya guys. Di bawah juga kadang-kadang ada nge-spawn dia. Gak ada, oke langsung Colosseum, langsung go. Ini waktu kalian cuma 20 menit loh, makanya waktu itu terbatas banget. Kalau kalian sendirian mungkin pakai light bisa ya, tapi kalau pakai magma begini terbangnya lama banget guys, gak akan bisa. Ini ada sendirian sih agak susah. Kosong Colosseum. Colosseum kosong karena udah bisa kelihatan tuh dari sini pohon-pohon yang nggak ada buahnya. Yes, berarti sudah tidak ada. Kosong. Gua nggak dapat kali ini guys. Kita ke Roguton guys, kita lihat ada apa aja. Oke, kita coba lihat ada apa aja ya. Semoga aja ada yang bagus. Biar ada yang bagus, gua nggak punya duit sih. Main gua ketemu tremor, tapi gua nggak bisa beli. Light cuy, wow, ada light. Apa kita beli light aja ya? Yowes, kita farming dulu guys buat dapetin light. Nah, di sini kalian kalau mau nyari duit gampang nih, kalian lawan ini aja terus nih. Dah, soalnya di sini dapetin 15.000 cuy, gede. Vice Admiral tuh 15.000 kan? Padahal bos cupu. Gampang banget dibunuh tuh.
Oke, nomor 50.000. Kita langsung beli, guys. Pika-pika Nomi. Oke, guys. Tadi gue iseng nih bunuh dia, tapi gue lupa itu. Ternyata ini safe zone. Gak bisa PvP, guys, di sini. Kita langsung beli aja. Pika-pika. Yo, ih. Wih, dia langsung kayak punya pedang gitu ya. Jadi unik nih sebenarnya buah pika-pika nih. Karena dia langsung punya pedang. Tapi pedangnya bisa jadi haki ya? Oh iya, pedangnya bisa dihaki, cuy. Pedangnya bisa dihaki, coba. Kocak nggak? Wow! Yoi. Untuk terbang, harus level 10. Oke, kita naikin dulu sampai 10, guys. Gampang kok. Nah, guys. Kalau kalian emang pengen nyari Devil Fruit, gue saranin sih kalian modal buat beli pika-pika dulu ya. Jadi kalian ngumpulin 650.000, kalian beli pika. Nah, kalian baru tuh abis itu kalian nyari Devil Fruit. Mungkin aja bisa dapat rumble-rumble kan, atau mungkin dapat pow-pow atau graffiti-graffiti. Soalnya nih di dalam game blocks di sini, guys, Devil Fruit dengan kecepatan tertinggi buat terbang itu pika-pika, udah pasti ya, dia kan cahaya. Udah pasti lebih cepet dong. Cuman sekarang walaupun gua manusia cahaya, gua beli kapal. Manusia tercepat beli kapal. Oke, kita coba langsung terbang aja ya. Wah, gila. Cuy, gak bisa diarahin, cuy. Oh, ternyata pika-pika ini gak bisa diarahin, cuy. Dia cepat tapi kayak cuman satu arah gitu doang. Oke, guys. Sampai di situ dulu perjalanan mencari Devil Fruit kita. Terima kasih sudah menonton video ini, video yang gak jelas ya, gak tahu sih cuman jalan-jalan nyari Devil Fruit. Akhirnya gue malah beli dia. Anyway, jangan lupa like, lalu subscribe, dan jangan lupa buat di share, oke? See you in the next video. Bye-bye. Ciao!